Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang rasanya menjumpai Bapak Ibu Saudara di dalam ibadah Jumat Agung, walaupun kita difasilitasi lewat media sosial seperti ini. Bagi kita mungkin dan berharap ini adalah kali yang pertama dan terakhir kita ada di tengah masa pandemi virus, dan hal ini membuat kita harus beribadah di rumah kita masing-masing. Tetapi saya yakin dan saya percaya Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan apapun yang terjadi, baik atau tidak baik keadaan sekarang, tentu kita akan tetap masuk dalam ibadah Jumat Agung, karena di dalamnya kita akan meresapi kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, dan kita akan tetap berkata Tuhan Maha Baik. Kita akan memulai ibadah Jumat Agung. Mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Salam sejahtera daripada Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan, apa yang kami makan, minum, pakai, tempat tinggal, atas segala rasa cukup yang Tuhan beri kepada kami. Kami berterima kasih karena bersama dengan keluarga, kami diberkati oleh Tuhan, dan kami mengucap syukur karena di tengah keadaan pandemi virus corona, kami dapat tetap melaksanakan ibadah Jumat Agung di rumah kami masing-masing. Karena itu biarlah Engkau berkenan atas ibadah kami. Terlebih ya Bapa, kami mau datang dengan kerendahan hati. Kami mengakui ada banyak dosa pelanggaran yang kami perbuat melawan kehendak-Mu, yang menyakiti hati sesama kami. Kami mohon ampun kepada-Mu. Kuduskan kami, sucikan kami, layakkan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih buat anugerah keselamatan hidup yang kekal yang Tuhan beri kepada kami, sehingga kami tidak binasa. Terpujilah Kristus kekal untuk selama-lamanya. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhir. Bahkan ibadah yang dilaksanakan oleh saudara-saudara kami yang lainnya, baik yang ada di kota Jakarta, juga di berbagai daerah, suku-suku bangsa yang lain. Biarlah juga boleh berjalan dalam anugerah dan kasih sayang Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari dengan sukacita kita memuji nama Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anak-Nya. Kasih
Kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami mau minta tuntunan daripada-Mu untuk kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Engkau yang bicara di hati kami semua, tanpa terkecuali, supaya kami sama-sama dilawat, ditegur, dinasehati, bahkan dikuatkan oleh firman-Mu. Urapilah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, Tuhan pakai hanya sebagai alat untuk Tuhan mau bicara kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Dengan sukacita iman dalam ibadah Jumat Agung ini, saya mengajak kita untuk merenungkan 7 perkataan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Demikianlah sabda Tuhan. Lukas 23 ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lukas 23 ayat 43, kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Yohanes 19 ayat 26 sampai 27 bagian A. Berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Matius 27 ayat 46a, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Yohanes 19 ayat 28, "Aku haus." Yohanes 19 ayat 30, "Sudah selesai." Lukas 23 ayat 46a, lalu Yesus berkata dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Perkataan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib kiranya mengingatkan kita kembali bahwa betapa sengsara yang Yesus lewati di atas kayu salib merupakan sebuah pengorbanan yang sangat mahal. Karena itu menjadi perenungan bagi kita semua. Apa yang sudah kita lakukan dalam hidup kita sebagai rasa syukur kita atas segala kebaikan Tuhan. Apakah hidup kita menyenangkan hati Tuhan? Apakah hidup kita boleh jadi berkat bagi sesama kita? Mari lewat ibadah Jumat Agung, secara khusus di tengah pandemi COVID-19, mari kita berdoa Tuhan mampukan kita untuk boleh melakukan firman Tuhan. Berdoa bagi bangsa kita, berdoa untuk pemulihan bangsa-bangsa dari COVID-19. Berdoa bagi keluarga kita, supaya di tengah kondisi ini, Tuhan dapati kita tetap setia kepada Tuhan. Di tengah kondisi sekarang, keluarga kita tetap menjadi keluarga yang utuh. Karena itu, mungkin di antara kita ada yang sedang bergumul dengan keadaan keluarga, hubungan suami dan istri, orang tua dan anak. Maka seharusnya lah kita menyatakan kasih kita kepada Yesus Kristus lewat keluarga kita. Tidak ada perkataan yang sulit untuk mengampuni. Karena sebagaimana Yesus sudah mengampuni kita, mari kita mengampuni suami kita. Mari kita mengampuni istri kita. Mari kita mengampuni anak-anak kita. Demikian juga anak-anak, mari mengampuni orang tua. Istri mengampuni suami. Biarlah pengampunan Kristus yang sudah diberikan kepada kita, juga kita wujud nyatakan dalam keluarga kita. Amin. Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Mari ambil waktu untuk bersaat teduh, mengakui dosa dan pelanggaranmu. Sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Mungkin dalam masa engkau berdiam diri di rumah, di tengah keluarga, ada perasaan kecewa di dalam hati oleh karena keadaan saat-saat ini. Tetapi mari kita berdoa, kita mau minta ampun kepada Tuhan, dan kita minta Tuhan layakkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Mari bersaat teduh secara pribadi. Thank you.
Bapak Ibu Saudara yang siap untuk masuk dalam perjamuan kudus, saya undang untuk berdiri. Kita memuji nama Tuhan, Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku, bagi angkat roti di tangan kanan, dengarkanlah sabda Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan di tangan kanan, dengarlah sabda Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari masing-masing berdoa, bersyukur untuk anugerah keselamatan hidup kekal yang Tuhan berikan. Dan kita berdoa untuk pemulihan bangsa kita dari pandemi COVID-19, juga pemulihan bagi bangsa-bangsa yang lain, supaya tidak dalam waktu yang lama kita boleh kembali dalam aktivitas. Tetapi sesuai dengan renungan yang pernah saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, bahwa biarlah Tuhan dapati ketika persoalan COVID-19 ini berlalu, yang Tuhan dapati adalah hati yang lebih setia lagi, hati yang lebih taat lagi kepada Tuhan, dan ada pemulihan terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Kita menaikkan doa syafaat. Bapa kami dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat anugerah keselamatan hidup kekal yang Tuhan berikan kepada kami. Engkaulah Tuhan yang tidak pernah mengingat kesalahan kami, yang tidak pernah menghitung pelanggaran kami. Engkaulah Tuhan yang selalu mengasihi kami dan yang selalu mempedulikan keadaan kami. Bapa di sorga, kami berdoa menyerahkan bangsa kami Indonesia, juga bangsa-bangsa yang lain yang saat ini sedang ada dalam persoalan pandemi COVID-19. Kepada Engkau Tuhan kami memohon belas kasihan-Mu, supaya bangsa kami, juga bangsa-bangsa yang lain, boleh segera keluar dari persoalan ini. Kami berdoa bagi pemerintahan pusat,
Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, bersama pemerintahan daerah-daerah sampai ke desa-desa, secara khusus pemerintahan Kota DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan dan semua jajarannya, anugerahkanlah kepada para pemimpin hikmat kebijaksanaan roh takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh menjalankan tugas pelayanan mereka seperti untuk Tuhan. Mampukanlah mereka untuk boleh bekerja bersama saat mereka memikirkan sampai harus mengambil keputusan kebijakan semua yang terbaik untuk pemulihan keadaan, baik dalam hal kesehatan, dalam hal perekonomian, juga dalam hal-hal yang lainnya. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi semua gereja-gereja sebagai satu tubuh Kristus di tengah kondisi yang ada sekarang. Kami memohon ikat kami menjadi satu tubuh, dijauhkan kami dari saling menyalahkan, dari saling melukai satu dengan yang lain, tapi anugerahkanlah kepada kami sesama satu tubuh-Mu, untuk kami boleh saling menopang satu dengan yang lainnya. Kami berdoa buat penginjilan yang ada di bangsa kami, supaya Engkau menolong para hamba-hamba Tuhan yang memberitakan kabar baik. Mampukanlah mereka ya Bapa untuk boleh sampai ke tempat-tempat yang jauh yang ada di bangsa kami, supaya setiap tempat boleh terjangkau dengan kabar baik bahwa Yesus Kristus pun sangat mengasihi mereka, bahwa Engkau Yesus Kristus menjadi Tuhan dan sangat mempedulikan kehidupan mereka. Kami berdoa Bapa, biarlah Engkaulah yang mencukupkan segala kebutuhan dari gereja-gereja-Mu, supaya pekabaran Injil dapat tetap terlaksana dan hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami berdoa menyerahkan keluarga umat-umat-Mu di tengah rumah tangga masing-masing. Tolonglah keluarga demi keluarga. Tolonglah sebagai suami supaya dapat tetap menjalankan tugas dan peran dengan bijaksana. Tolonglah juga sebagai istri dapat tetap mengasihi keluarga dengan kasih daripada Tuhan. Tolonglah sebagai anak-anak supaya dapat tetap menghormati dan melayani orang tua dengan kasih yang tulus daripada Tuhan. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan keluarga, khususnya di masa-masa sekarang. Bapa di sorga, Engkau mengetahui di antara kami ada yang bergumul oleh karena sudah di PHK. Di antara kami ada yang bergumul untuk kebutuhan keluarga. Di antara kami ada yang bergumul untuk persoalan kesehatan. Karena itu kami datang berseru kepada Tuhan. Tuhan buka jalan kepada kami. Mampukan kami untuk boleh bekerja bersama di tengah-tengah keluarga, di tengah kondisi sekarang, supaya tetap ada rasa cukup yang boleh kami nikmati dan kami tidak akan pernah berkekurangan. Terima kasih ya Bapa. Jika ada persoalan rumah tangga yang terjadi pada saat ini, ajar kami untuk boleh mengampuni sebagaimana yang sudah Engkau teladankan kepada kami, sebagaimana Yesus Kristus sudah mengampuni kami, maka biarlah kami pun boleh mengampuni. Baik suami mengasihi istri, istri mengampuni suami, orang tua mengampuni anak, anak-anak juga boleh mengampuni orang tua, supaya keluarga kami boleh hidup dengan sukacita dan juga damai dan sejahtera. Kami teringat buat saudara-saudara kami yang ada di panti, baik panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, juga rumah-rumah singgah, rumah pemulihan yang lainnya. Tangan Tuhan juga yang menjamah mereka, mencukupkan segala kebutuhan kehidupan mereka, terlebih juga yang memberikan damai dan sejahtera di hati mereka. Ya Bapa kami dalam sorga, di tengah ibadah Jumat Agung, kami bersyukur untuk segala berkat yang Tuhan beri, materi kepada kami, sehingga kami tidak pernah berkekurangan. Dan pada saat ini, kami akan membawa persembahan syukur kami kepada Tuhan, dalam bentuk rupiah yang akan kami bawa. Engkau kuduskan hati kami supaya kami boleh memberi dengan sukacita, karena kami menyadari segala sesuatu yang kami nikmati dalam hidup ini semua datangnya daripada Tuhan. Berkatilah persembahan rupiah kami, terlebih mampukan kami untuk boleh mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang
yang hidup dan berbau harum di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan sukacita iman, karena kita menyadari apa yang kita terima semua datangnya daripada Tuhan. Bersama gereja Tuhan di segala abad di seluruh muka bumi, kita akan bersama mengucapkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak dara Maria dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga, sesuai dengan isi kitab-kitab dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa dan akan datang kembali dengan kemuliaan, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Doksologi kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Almasih, Roh Kudus mulia. Jemaat Tuhan milik Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.
Ibadah Jumat Agung selesai, silakan bersaat teduh. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Untuk ibadah Jumat Agung, juga sakramen perjamuan kudus sudah boleh terlaksana. Terus bertumbuh dalam Tuhan. Jangan lupa membangun persekutuan keluarga. Juga saya mengingatkan untuk mari kita ada komitmen mengadakan puasa mulai dari sore ini sampai di Minggu Subuh, Minggu Paskah. Dalam puasa kita diisi dengan persekutuan, pujian, doa, membaca firman bersama-sama. Dan saya percaya dari anak-anak kecil, remaja, pemuda, orang tua, pasti kita akan ada komitmen karena sekali lagi kita berharap ini cukup untuk sekali kita mengalami persoalan yang seperti sekarang ini. Tetapi supaya momen ini tidak berlalu dengan begitu saja, mari kita isi momen-momen yang ada dengan hal-hal yang akan membuat iman kita semakin bertumbuh. Karena itu, selamat menjalankan puasa dengan sukacita. Tuhan memberkati. Sampai bertemu dalam ibadah Minggu Paskah. Shalom.